始まってんの？始まってる？うん。kakak kelas siapa kakak kelas? Udah pada mandi belum? Aku udah mandi. Tobeli Tobeli. Selamat malam kakak. Tushio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama tidak showroom rasanya. Jelas. Jam berapa di sana? Ah, udah pakai baju 8:30. Aku udah mandi. Aku kan tadi emang niat mau showroom kan. Jadi aku enggak olahraga hari ini. Kok tumpen gak di showroom? Gak apa-apa sekali-kali menyapa warga Instagram. Karena aku pikir gak semua orang Indo punya showroom gak sih? Ya habis. Hai. Sakina gak di Jakarta guys, Sakina di Tokyo. Sakina di tempatnya Kak Zaki, aku di tempat nenek. Kita berpisah. Aku nonton live ini tapi lagi bawa motor. Jangan dong.551が見える。そう、ある。551。551見えるって、ここから。これ。いえ。美味しいですよね。Kenapa anda live sama Haruka? Terima kasih Ari. Terima kasih Ari. Gitu. Igit ada transit. Translate apa sih? Jepang gak bilang-bilang. Emang kalau bilang-bilang kamu mau bayar tiket aku? Tidak kan? Live IG-nya simpen ya. Insya Allah. Ini kok kotor sih? Haruka mana? Ai. Haruka di Jakarta lah. Masa Haruka ikut? Sering-sering showroom dong. Ai, kok kalian lebih suka showroom sih daripada IG? Kenapa emang? パーちゃん、パジャマ着替えてない。パジャマ着替えてない。そのまま。あい、またパンダ。いや、ロブガダン。あ、こと、ブガダンがブガダン、たたぷぎん、ガイス。な、あいなって昔からクマあるよな。寝不足とかじゃないよな、別に。たっぷり寝てもんな。こんばんは。Ay, udah makan belum? Aku gak makan malam hari ini. Karena aku hari ini gak olahraga, aku gak makan malam.
ini tuh whiteboard, papan. Jadi kalau mau apa-apa tuh kita tulis dulu, jadi nanti pas belanja kita nggak kelupaan. Jadi pas kepikiran nih mau beli apa ya, beli tomat, tulis. Kirain strawberry baju juga filter, nggak, strawberry baju asli. Asli emang motif di Jepang. Hujan enggak, bunga matahari tertiup angin mengharap matahari berkata. Aina tahu kamu salah satu orang favorit saya waktu masih zaman jaket, masih zaman jaket. Terima kasih Aina. Makan ay, nggak mau Kak Heci, aku nggak mau makan kan, talent origin harus kurus. Enggak, bukan karena talent origin guys, kita nggak disiksa di origin kok, tenang aja, cuman nggak mau makan aja. Karena aku gak olahraga, demi live ini, aku pengen live hari ini. Iya kan, aku makin 24, umur 24 tahun makin lucu. Nani? Ketai? iPad. Apa sih yang didietin? Ay, orang udah langsing. Aku tuh diet bukan biar gendut. Kok biar gendut? Aku tuh kurang minum. Aten, mana Aten? Hai Kak Tosang, apa kabar? Baik. Ada Stanley guys. Kita live. Coba dia mau ngasih gimana cara live? Oh ini. Aku enak gendut. Cuman biar enggak gendut. Hai. Halo Kak. Gimana? Gimana apanya Kak? Di rumah, di gue yang jawab. Di mana sekarang, di mana? Oh, di mana? Ya. Di rumah Kak. Oh, di rumah. Gak usah manggil Kak, keku banget, santai aja, enjoy. Gimana di rumah, gak ada Gracia lagi pergi, sedih gak? Biasanya sih, cuman kayak ada yang kurang aja gitu. Biasanya kan ada Cici. Kok kalian itu sih, kok kalian bisa akrab banget sih? Sama siapa? Sama Cici? Iya, sama Cici. Gak tahu, dari kecil kayaknya. Apa sih Kak Heci? Katanya, Ten jalan Ten, deket banget gak kuat katanya. Nih aku jauhin nih Kak. Mana Kak Dike? Katanya Dike Atennya nakal nih. Emang Aten kan kita lagi ajarin jadi playboy. Lagi tahap pelajaran nih. Aku gak pernah nge-live tau Kak. Kok emang gak pernah nge-live perdana? Iya kayaknya gak pernah. Pernah sih, cuman beberapa tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun sekali lah. Bagus, berarti live-nya sama aku aja. Shia, jangan. Iya. Yeah. Ada yang ngomong mirip Ci Gracia. Sama lu keren, gas atuh. Mirip Ci Gracia, kan namanya juga adenya. Tapi Aten kalau jalan sama Gracia, pasti yang dikira kakaknya Aten ya? Kalau sekarang kayaknya iya deh. Kalau Cici, karena muda, Cici mukanya baby face gitu kan? Iya tuh. Berarti Aten kalau misalnya cari pacar Aten, katanya kenapa? Harus yang cantik daripada Gracia dong. Patokannya Gracia nggak sih? Gak tahu. Iya juga nggak apa-apa. Mana tadi Kak? Di sana jam berapa Kai? Di Jepang? Sudah 2 jam. Jam 8:30. Setengah sembilan. Aten sama Gracia.
Kita mah emang akrab ya dari dulu anjir. Jangan gini lah, kayak bapak-bapak posenya, masih muda juga. Ya gitu. Say hi from Thailand. Adik iparku ada seniorku. Enggak dong, sayang. Kan Aten gimana kemarin syutingnya sama Kadika, seru enggak? Seru. Tapi aku langsung drop gitu, Kak. Seharian keluar. Ya ampun, enggak biasa ya, enggak bisa keluar seharian ya. Makanya ini suaranya kayak bindeng-bindeng gitu. Kecian. Oh, jauh, Kak. Coba. Kak, ajarin bahasa Jepang. Ya ampun, Aten banyak banget fansnya. Buset, kenapa sih Aten gak pernah live IG? Takut gak ada yang nonton, Kak. Ada lah, pasti ada. Gak mungkin gak ada. Ntar kayak gabung gitu. Kayak satu orang yang doang nonton. Halo. Walaupun gak ada yang nonton, aku pasti nonton kok. Udahlah, kok cewek jadi cewek agresif banget. Capek. Makasih, Kak. Okay. Kaku banget sih, Aten. Jangan kaku-kaku lah. Tuh ada pertanyaan. Aten ada pacar enggak? Enggak. Ada enggak ya? Aten jangan mau sama tante-tante, astagfirullahaladzim. Parah banget ya? Tapi Aten seru tahu kok sama tante-tante. Dia Yomi. Mana nih Kak Dika, nonton nih Kak Dika. Pepet terus apa sih, astagfirullahaladzim, aku mah gak pepet. Berarti Kayana lahirnya di ini dong, Kak, di Jepang juga? Iya, aku lahir di Jepang. Berarti dulu Kayana gak bisa bahasa Indonesia dong? Dulu kalau pas bayi sih aku gak bisa ngomong ya, kan pas bayi. Enggak, maksudnya pas udah gedean gitu. Iya, aku pas SD-nya di Jepang dulu, jadi ke Indo les bahasa Indonesia. Oh. Ada apa sih? Pada mention Dika. Ay, jadi tante. Aku masih lucu gini ya, Tania, dibilang tante. Astagfirullah. Astaga, parah sekali, kawan. Tuh, parah banget. Aku masih parah lucu banget. Dika ke Bandung, Tenny oleh ke Ayana, padahal ke Jepang lebih jauh loh daripada ke Bandung. Ke Jepang tuh kalau naik pesawat 7 jam ya, Kak? 7 jam. 7 jam. Kalau jalan kaki gak bisa, Ten. Bisa, Kak. Coba ya, kita search di Google. Kita search di Google Maps. Bisa tahu, Kak. Coba berapa? Gak mungkin. Kakinya copot. Kakak di Jepang mananya? Osaka. Biar aku search, coba. Osaka, coba kita. Dari Jakarta. Jalan kaki. Osaka. Jalan kaki. Gak bisa deh, Kak. Bener, gak bisa. Saya sama tante. Kan lewatin lautan ya, Kak. Makanya, kalau ke Aten mau bisa, bisa. Masa berjalan di atas air? Gak bisa. Bisa berenang aja. Haya. Ayana matanya gak bisa bohong ya, Ay. Gak bisa bohong apa sih, Kak Heci? Emang aku matanya kenapa? Oh, gak bisa bohong kalau lagi capek gitu ya. Banyak kantong matanya gede gitu ya, Kak ya. Kak Heci lagi di mana, Kak Heci? Tahu Kak Heci gak mau live bareng? Oh, sepertinya ada yang bertanya. Atennya, ini siapa sih katanya? Ini adiknya Gracia, guys. Aten tuh adiknya Gracia. Gracia itu member J48. Dan saat ini sedang lagi naik-naiknya. Amin. Iya, tante.
Gak mau ganggu kalian, ah dadah. Apaan sih Kak Heci? Gak boleh ya, Kak Heci harus nonton sampai terakhir, aku gak mau tahu. Ih, sinyal aku agak lemot ya. Naik kemana tante? Naik apaan? Coba-coba kalian ada yang itu nggak, ada pertanyaan nggak buat Aten boleh, buat aku boleh, buat iya apa tanya. Aja. Tali diam-diam baik apa patung. Emang gitu kan Kak Heci? Gimana sih coba didik dulu biar Kak Heci kan? Bukan gitu, maksudnya ngomong, bukan gerak-gerak. Aten jauh. Ayana, kegiatannya apa sekarang? Kegiatan aku saat ini adalah mencari kegiatan. Kak Ayana cantik, kapan punya pacar? Jika sudah Kapan waktunya. Tuh, Kak? Jika sudah waktunya. Betul sekali. Kak Ayana sama Kak Aten gak mau rencana main film atau sinetron? Ya doain aja yang terbaik ya buat kita. Amin, amin. Potong rambut dong, Ten. Tuh. Potong nggak, Kak Ai? Janganlah cakepan gini. Eh, aku mau nanya. Aten manjangin Kenapa, rambut berapa lama? Aku nggak potong dari Januari akhir 2020. Iya, Januari. Januari Terus? akhir. Terus pas pendek tuh segimana? Segini. Pas pendek Potong. tuh yang kayak cowok pada umumnya gitu loh. Oh, kayak Yang adiknya pendek ya? yang iya, yang sampingnya tuh tipis cuma 1 senti mungkin. Terus sempat potong juga sekali pas kapan nih? September apa November? Enggak deh, baru-baru ini potong. Kayak udah terlalu panjang. Dikit ya? Iya, potong dikit aja. Ada yang nanya, Aten Cigre lagi enggak katanya? Iya, kok gue yang jawab? Enggak tahu. Lagi di suatu tempat. Lagi. Kita banyak aja kamarnya. Katanya Gracia, adiknya gak boleh pacaran sebelum bisa ngasilin uang sendiri. Ya ampun, itu Gracia kakaknya apa emaknya? Tapi mamaku juga bilang gitu, Kak. Oh Mama iya. papa juga bilang. Iya. Emang iya sih, masa pacaran pakai uang orang tua? Cupu banget gak sih? Iya, cupu, cupu. Nup, nup. Betul, nup, nup. Pengen duduk, gak boleh tidur. Ya udah. Aten, Hai Yoyon. Aten melayang. Melayang kemana nih? Ada Sakina. Hai Sakina, kenalin ini namanya Aten. Ini tuh adanya Sakina. Eh, adanya Sakina. Adanya Gracia. Aten, Sakina itu kakak aku. Oke. Halo Kak Sakina. Kalau sama Ayana pasti boleh, mana halo, ada Kak KPB. Diem. KPB sama Kak Heci. KPB sama Kak Heci lagi di mana nih? Kok jadi kok kayak Gracia? KPB. Ini bukan pakai Y ya, salah pakai IE, Stanley. Stanley E. Stanley ada yang nanya, klarifikasi dong bener gak nih sama Kak Dike katanya. Tunggu aja ya. Diam dah, udah sono. Halo Kak Sakina, SHB. Kayaknya minus gak sih Kak matanya? Dulu pas SMA tuh dibilangnya minus sama silinder pakai kacamata, cuman sekarang kayak udah males gitu karena minusnya nggak terlalu banyak, jadi udah nggak pakai. Tapi kalau ngeliat baca tulisan gitu nggak bisa jauh-jauh juga kan tetap? Bisa kalau dari segini kelihatan. Aku nggak kelihatan dah. Oh ya udah deketin aja nggak apa-apa, nggak usah dengan kata kahit cuma. Klarifikasi katanya.
Mumpung lagi gondrong, Aten mau jadi duta sampo mobil gak? Sampo Gimana? sampo rambut dong. Masa sampo mobil? Kocak. Gak mau cukur jenggot. Ntar cukur nih abis ini. Emang Aten ada jenggotnya? Gak ada sih, dikit sih kak. Gara-gara mestinya kan rutin gitu. Kayak misalkan 2 hari atau 3 hari sekali. Halo Kak Assalamualaikum. Melody. Halo Iya. Kak Melody. Ih, ditonton Kak Melody aku. Takut. Ya ampun. Bahkan bukan sampai member JKT aja takut sama Kak Melody. Halo Kak. Ada TML juga tuh, ada WGM. Live sama Kak Hedi juga dong. Kayaknya kalau nge-live yang nonton rame ya, 252. Iya. Kak Melody nanya nih, jadi Stanley sama Ayana apa sama Dike? Terserah Kak Melody aja aku mah. Aku ngikut Kak Melody aja. Kak Melody maunya sama yang mana? Stanley tidak bisa memberi jawaban Kak Melody sepertinya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu Kak Melody katanya? Iya kak, kalau bisa dua kenapa harus satu kak? Ayo udah makan. Stanley udah makan? Udah kak, baru aja tadi sebelum ini, sebelum live. Pepet terus. Astagfirullahaladzim, aku gak pepet. Cuma Instagram bareng, apa namanya, live bareng doang. Signal gue kumat dah, lagi seru padahal. Makanya jangan tinggal di Goa. Kalian dipantau sama FBI. Takut. FBI, kah? Aten kalau di rumah dipanggilnya apa? Aten kalau di rumah panggilnya Aten. Aten. Mau tau gak kenapa kalo dipanggil Aten, kak? Kenapa? Stan, kenapa Stanley ya? Kok jadi Aten sih? Jadi tuh waktu kecil kan nama panjang, namanya Stanley kan. Sekarang juga Stanley sih. Tapi waktu kecil kan nggak bisa ngomong kayak yang langsung Stanley gitu. Jadi Stan. Jadi Aten. Ten tuh dipanggilnya ditambahin A, jadinya Aten. Sebenarnya manggil Aten itu cuma kok dulu ya sebelum Cici kayak ngasih tahu kalau namanya Aten Aten itu dulu sebelum kayak pas masih kecil gitu dipanggilnya yang panggil Aten itu cuma kayak temen deket banget sama keluarga doang. Tapi sekarang semua manggil Aten semua sekarang. Saya lebih gampangan Aten daripada Stanley. Iya sih. Ada si itu ya, Yuri ya. Mana Kak Yuri? Gak tau ini ada yang mention. Gak kelihatan apa? Ada yang nanya ini siapa? Ini Stanley guys, ini adiknya Gracia. Apakah aku pernah tulis? Adiknya Gracia. Melalui. Pakai tangan. Salam kenal. Salam kenal. Kok tapi ada yang manggil Echen juga sih? Echen kan adik aku kak. Oh, Aten, Echen. Echen tuh adik. Oh lah, ini Aten nonton gak? Echen nonton gak? Gak tahu deh. Echen namanya siapa sih IG-nya? Jason Jonathan. Coba bagian namanya Jason Jonathan komen, silakan. Jonathan 27. Jerawat tuh di jidat. Iya nih, jerawat. Jerawat rindu Gracia dia mah. Baru sehari, Bang. Kenapa gue ditek-tek sih? Biar aja mereka bahas berdua. Gak bisa, kita tuh harus ada pawangnya. Lu kan pawang kita. Kak Heci. Aten tuh aktif kalau ada Kak Heci. Kak Heci dan Kak Pebi. Kangen Ayana atau Dike?
kita kan baru ketemu, masa udah kangen, ya ampun. Kayaknya di Jepang berapa lama, Kak? Sampai 5 Juli. Sebulan-sebulan. Tapi baru kayak, kakak berarti punya KTP Indonesia atau gimana? Aku KTP Indo, tapi aku tuh kayak punya, aku tuh spesial permanent residence di sini, jadi kayak bebas gitu loh masuk ke sininya. Tapi kalau misalkan kayak orang luar gitu belum bisa ke Jepang kan, Kak, sekarang? Belum. Ini aja udah ngomong. Pakai cuy, masa bilang nggak pakai baju? Pakailah, gila kali. Kata Kak Heci apa ten katanya? Gak jadi Kak Heci. Kayak ini nggak bisa main Q&A gitu ya, Kak? Nah baru mau ngomong, iya ampun kita sehati. Q&A gimana sih caranya? Bentar. Ini bisa pakai filter gitu ya? Nih, nih. Tuh. Tipe cewek Stanley gimana? Katanya. Wih, rambutku jadi ungu. Ini gimana cara gantinya? Tipe cewek Stanley gimana ya? Yang baik. Yang baik sih, yang pasti yang baik sama apa ya, banyak deh pokoknya. Ya ampun, banyak maunya, udah. Ganti. Yang punya KBB gak akan gue jawab, biarin aja, kan gue yang pilih. Kok kakak doang yang bisa itu ya, lihat pertanyaannya kan ya? Yang aku yang itu hostnya, apa sih bukan host sih namanya. Oh yang mulai gitu ya, yang mulai duluan. Ih, kalian gak ada yang seru deh. Coba pertanyaannya yang seru. Gak usah ada yang nanyain pacaran apa bukan. Ya ampun. Twinky Winky. Ini bisa pakai filter ya? Ya, anjing. Kayaknya. Itu kemarin kucingnya. Masa pas aku mau kayak elus-elus gitu, dia ngegereng gitu, Kak. Kan? Gitu. Ih, kalau kucing udah kayak gitu sebenarnya dia senang. Tapi kayak mau nyakar, Kak. Ngegerangnya kayak marah. Tanya aja Kak Eci. Yang putih apa yang abu-abu? Yang Michan, pokoknya yang Michan. Micu. Oh iya, depannya Michan ya sama KPPI ya. Dia enggak kok, dia mah enggak akan gigit, dia mah baik. Halus gitu tapi Kak bulunya. Lucu banget. Iyalah. Itu umurnya berapa tahun, Kak? Ih, Michu tuh umurnya berapa ya? Udah bertante-tante lah, lebih tua daripada aku kayaknya. Hah? Itu kalau kucing tuh biasanya umurnya dari berapa sampai berapa sih, Kak? Ih, pokoknya ada yang hidupnya sampai 15 tahun, 16 tahun gitu deh. Perawatan rambut lu gimana, Ten? Mumpung jenis rambut sama. Kalau perawatan rambut sebenarnya sampoannya sebenarnya nggak tahu juga sih. Pokoknya gue cuma pakai conditioner doang. Conditioner yang mana? Yang Love Beauty and Planet. Udah. Tahu. Mana sih? Kalau sampo apa aja sih? Ada project bersama kedepannya gak? Insya Allah ada. Amin. Minta, pokoknya kalau kita gak ada kerjaan, gak ada project, pokoknya kalau kerjaan kita sepi, boleh silakan langsung mention ke Kak Heci ya. Atau Kak Pebi, bebas di mana aja.